给一下 ，this box， 哇 ，OK， 喂，我阿贝你。Mari kita coba ya, pakai nasi guys. Pinjam duit. Pinjam duit dulu. YouTuber macam apa nih? Mau review makanan nggak punya duit? Oke, kita akan masuk Surabaya Patata. Ini kuenya Ricis. Hai Ricis. Ini kakaknya ya. Hai kakak. Mau masuk ya kak ya? Masuk aja ya. Oh iya iya. Mari. Sugeng Rawu. Si, oh dia tidak hanya menjual kuenya Ricis tapi banyak. Yang mana yang kuenya Ricis? Apa semuanya nih produknya Ricis? Oh kayak gift shop gitu dia ya. Ada sabun guys. Hah, kuenya di mana? Oh ini dia. Halo, ini kuenya mana ya? Oh jadi harus beli gede gitu ya? Iya, satu box satu varian. Satu box satu varian. Yang mana yang paling laku? Ya sudah, saya cobain tiramisu mocha coffee 68.000. Sama apa lagi? Ini kalau saya beli ini bisa ketemu Ria Ricis nggak? Oke, makannya di mana ini Mbak? Makannya di rumah ya? Gak ada tempat makannya. Gak panggil Yuna. Ya udah. Oh ini bisa makan di sini nih. Nah. Isi ya kak, saya bisa makan di sini. Kayaknya salah. Cheese box. Wow, oke. Wih, wuh. Apa ini? Hah? Bukan. Serbuk. Wanginya sih membingungkan ya. Oke guys, mari kita bongkar. Set. Set. Wuh, agak kenyal gitu kayak yupi pas dipotong. Saya nggak tahu teksturnya seperti apa ini ya. Wah, ya ampun. Kayak pisang ya. Di bawahnya kayak ada biskuitnya gitu, jadinya lebih steady, lebih solid. Kemudian ada krimnya di tengah-tengah. Kemudian saya wanginya, nah ini wanginya kopi enak banget nih. Mantep nih. Coba ya, langsung saya makan semuanya ya. Wow. Ada aftertaste-nya, ada wanginya. Enak banget, Cis. Jago juga dia masak nih, Cis. Bukan Cis yang masak ya. Dia jadi apanya sih? Pemiliknya ya, pemilik bisnisnya. Enak, enak, enak. Krimnya ini wangi banget. Dan wanginya tuh bukan cuma sekedar wangi dari luar aja. Jadi begitu dimakan, itu udah wangi. Kemudian ada aftertaste-nya, udah ditelan nih. Masih wangi lagi. Wanginya mocha banget dan coffee banget. Kemudian di bawahnya ini loh. Ini, maaf ya, saya balikin ya, Cis ya. Maaf ya. Ini kayak biskuit keju gitu. Ini kayak semacam cheesecake, cuma lebih bikin lebih solid, lebih crunchy gitu. Enak. Gue suka banget ininya. Pak. Sebenarnya gue nggak gitu suka bolu, tapi kalau digabungin seperti ini, ada tekstur bubuknya. Tekstur bubuknya nggak ada rasa sebenarnya. Tapi memang paling mantap itu pada saat dimakan semuanya sih. Mungkin ada ledakan rasanya dan ada percampurannya dan wanginya nih mantap banget. Manisnya nggak terlalu manis, nggak bikin enak. Dan saya kayaknya bisa makan banyak ini. Which is saya doakan semoga bisnisnya makin lancar ya, kemudian followersnya juga makin banyak, kakak juga ya. Oh dia nih yang masak nih, tuh dia pegang ini kan, pegang spatula. Sebentar. Maaf nih kak ya, maaf banget nih ya, hanya maksud menyinggung. Cuman kan bikin kue ya, ngapain bawa spatula? Kan ada keripik-keripik juga kan. Oh ada keripik juga ya, maaf ya kak ya, kan saya nanya doang ya kan. Enak, nah banget, hari ini saya senang banget bisa ketemu kuliner-kuliner yang mantap-mantap. Oke lah kalau begitu, saatnya kita pulang dan bawain makanan untuk istri tercinta. Sampai jumpa besok, video selanjutnya kita masih keliling-keliling lagi Surabaya. Yang pastinya kita akan jajan-jajan, makan-makan dan juga traveling-traveling. Channelnya Edozel, thank you for being you. Like, share, comment, subscribe ya. Edozel.